Tang, ini zona terlarang, Tang. Kamu silakan keluar. Tatang. Astagfirullahaladzim. Pak Kamtip. Tang ting tung, tang ting tung aja. Pak Tatang SE atuh. Iya, maaf Pak Tatang SE. Ini tempat apa Pak Kamtip? Ini tempat ruang kuliah. Oh iya, ruang kuliah. Astagfirullahaladzim. Bukan, Tang. Ini bukan ruangan kuliah. Aduh, ampun Pak Kamtip. Kalau bicara teh yang betul atuh. Ini ruang kuliah apa bukan? Bukan, Tang. Masa? Ini ada kursi. Ini ada meja. Ada whiteboard juga. Ini teh pasti ruang kuliah atuh Pak Kamtip. Aduh, ampun ini Pak Kamtip. Gak pernah kasih tahu Tatang kalau di Ciraos teh ada kampus. Keren ini. Di Ciraos ada kampus. Rektornya Pak Ustadz ya Pak Kamtip. Bukan Tang, ini bukan kampus. Pak Kamtip. Mungkin 03. Periksa di depan. Saya heran kenapa alarm pintu tidak berbunyi. Siap, Komandan. Ini sangat berbahaya untuk kelangsungan CAI. Kang Idoi dan Tatang sudah mengendus keberadaan markas CAI. Red Code. Saya harus segera pindahkan markas. Aneh, tidak ada yang rusak. Tapi kenapa sensor alarm tidak berfungsi? Astagfirullahalazim. Jangan-jangan saya lupa menutup pintu waktu masuk. Ya Allah, ampun KGB. Bener yang diduga Komandan Amin. Pasti mereka menyebar uap lupa. Sampai-sampai saya lupa menutup pintu. Ampun. Asti, Claudia langsung ya. Langsung pulang, Klop? Iya, kan nanti malam giliran kamu yang nginep di rumah Claudia. Udah, tidur di rumah Asti aja. Kamu mah. Nyantai ya tuh, Klau, nyantai. Ya udah, Claudia duluan ya. Bareng sampai depan. Feb, Sin, Ward, Claudia duluan ya. Iya, Klau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, semuanya. Ya. Edward, ayo kita pulang. Sini gak sabar pengen ketemu nenek. Barangkali nenek udah ada berita bagus tentang mama. Oh iya ya, ayo. Feb, duluan ya Feb. Ayo Sin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Med, gue mau ke rumah Jenap dulu ya. Oh ya sudah. Yang sabar ya Med. Ya, gue doain dah. Biar semua baik-baik aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Siap, Pak Bos. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz! Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tatang? Mohon maaf, Pak Ustaz. Tatang teh boleh melamar? Melamar? Kamu sudah lupa sama Uli? Ampun ini, Pak Ustaz. Masa Tatang lupa sama istri? Terus kamu mau melamar siapa? Tatang mau melamar jadi dosen, Pak Ustaz. Jadi dosen? Ya, ya sok.
kalau kamu mau melamar, Pak. Alhamdulillah. Jadi boleh, Pak Ustadz? Ya, boleh. Kamu mau melamar di kampus mana? Ya, di kampus Ciraos, atuh Pak Ustadz. Tatang kan orang Ciraos. Tatang harus berbakti dan mengabdikan kepintaran dan kecerdasan Tatang buat kampung Ciraos, Pak Ustadz. Oh, iya. Kampus Ciraos. Ya, saya pulang dulu, Tang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kampus Ciraos, mana ada Ciraos kampus. Alhamdulillah ini. Tatang diizinkan jadi dosen di kampus Ciraos. Tenang, Pak Ustadz. Tatang berjanji akan jadi dosen yang baik. Wah, berkah dan sukses ini. Kok belum ada kabar juga ya? Saya kepikir omongannya Febri. Kalau Lilis tuh ternyata memang gak ada di Malaysia. Itu apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak udah kasih kabar, Bu? Belum. Belum? Iya, belum. Kenapa ya Bapak belum kasih kabar? Ibu gak tahu. Apa Tante Lilis? Kamu lebih baik sekarang ganti baju, bersih-bersih, sholat, terus makan. Iya, Bu. Nek, udah ada berita apa? Makan dulu. Nanti baru ngobrol. Mama udah ketemu ya, Nek? Belum. Belum? Maksud Nenek, sepertinya belum. Yuk, makan dulu, ayo. Nanti aja ngobrolnya. Mau Nenek ambilin sih, nasi? Gak usah, Nek. Sini ambil sendiri. Ya. Nek. Mau Nenek ambilin? Enggak, Nek. Gak usah, Nek. Maksudnya Edward. Ya Allah, Nenek lupa. Debbie kan sendirian di rumahnya. Nenek panggil dulu ya, suruh makan di sini. Ya. Jadi, Cik Lilis teh tidak ada di perkebunan kelapa sawit, Tani Tuti? Yang aku dengar sih katanya begitu, Kang Kusoy. Terus sekarang Cik Lilis ada di mana? Kalau Tante Lilis ada di mananya mah, aku juga belum tahu Kang Kusoy. Tapi yang jelas sekarang Tante Ati, Om Aceng sama Om Akum lagi ada di Bukit Bintang nyari Tante Lilis. Soalnya katanya temennya Om Frankie, maksud aku Bray Frankie, katanya temennya teh ngeliat Tante Lilis ada di Bukit Bintang. Ya Allah, kasihan Cik Lilis. Iups, Kang Kusoy, kasihan. Yang aku takutnya Tante Lilis udah ditangkap sama polisi. Ditangkap polisi? Iups, Kang Kusoy, soalnya kan Tante Lilis gak punya surat-surat. Tapi kan sudah dibuatkan sama Kang Frankie. Ya Iups, udah dibuatin Kang Kusoy. Tapi kan belum ketemu Bray Frankie sama Tante Lilisnya. Jadi belum dikasih ya tuh Kang Kusoy. Tapi kita doain aja yuk Kang Kusoy, semoga semuanya baik-baik aja. Iya, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Kang Kusoy. Iya. Abis ini Kang Kusoy temenin aku yuk Kang Kusoy, periksa kutu kusut ke rumahnya Bu Dokter Ella. Iya. Maci yuk Kang Kusoy. Sama-sama Hani Tuti. Dadah Kang Kusoy. Hani Tuti mau kemana? Kok lupa? Hani Tuti, ketawanya. Oh, Yup, maaf Yup, Kang Kusoy. Habisnya aku bingung, Kang Kusoy. Kenapa Yup sekarang aku jadi pengelupa? Assalamualaikum. Debbie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek.
Debbie udah makan? Ke rumah Om Aceng yuk, kita makan sama-sama. Terima kasih ya, Nek. Ayo. Ayo.